Berikut untuk pengujian inverter 24 volt 1800 watt sebelum kami kirim ke customer. Ini untuk nomor invoice 36266055 53. Kemudian untuk pengujian ini saya kasih beban ini ya, beban pemanas yang satu, beban kompor listrik ini ya. Ini kompor listrik. Kemudian untuk selanjutnya saya uji ini, untuk awalan saya kasih 115, kemudian saya tambah ke 230, kemudian saya tambah ke 460, kemudian saya tambah ke 575. Di sini dia kebaca 1400 ini ya bebannya ya, 1400 lebih ini. Kemudian saya matikan semua ini, saya rubah ke beban kompor listrik ini ya. Saya tambahkan dulu. Di sini suhunya saya kasih ke suhu 200 derajat Celcius. Kemudian di sini dia kebaca 1400 ya ini ya. Kemudian saya tambah ke 575 ini ya, 460 232 230 dia kebaca 1600 ini. Kemudian saya tambah ke 115 ini, dia kebaca 1700 ini ya, ini 1800 ini. Kemudian saya matikan, saya rubah ke 460. Di 460 dia udah kelebihan beban ini ya, udah lebih dari 800. Kemudian dia posisi mati. Kemudian di LCD-nya ada kode E12 ya, dia menandakan kelebihan beban. Kemudian dia posisi mati, nanti setelah tepat titik dia hidup kembali. Ya ini dia hidup kembali ya. Kemudian untuk yang selanjutnya saya akan uji shot ini. Ini kabel putung saya satukan menggunakan lobek ini ya, gunting. Untuk uji shot sendiri di sini di LCD ada kode E11 ya, dia menandakan ada shot. Kemudian posisi dia mati, nanti setelah bapak titik dia hidup kembali. Ya ini dia hidup kembali. Mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter sebelum dikirim. Terima kasih.